Ya. Biasanya keluar kota sendiri, sekarang bersama istri. Mau honeymoon kemana ya? Kita honeymoon ke Bali. Sampai jumpa di Bali. Perjalanan jauh sampai juga. Silakan duduk sini. Ya. Selamat datang di ya. Ada gininya, ID, KTP atau? Ya. Pegang lumbar. Keduanya ada? Iya. Baru pertama kali? Iya. Oh iya. Pertama kali di Ubud maksudnya? Iya, pertama kali di Ubud, pertama kali di Kuta. Oh. Enggak, pertama kali ke Bali? Enggak. Sering dia kayaknya. Kalau Ubud pertama kali, ya. Iya, silakan duduk. Iya, makasih. Sampai juga setelah perjalanan 2 jam. Jauh 2 jam ya tadi ya. Kelaparan, pegel. Tapi kayaknya oke banget tempatnya. Apanya? Kita menuju ke kamar. Oh, pelangi. Iya. Iya. Wih. Lambung. Sebenarnya di sini kan. Iya. Legatnya di sini. Iya. Yeah.
Untuk set to boxnya 6 number ya, terus ini untuk nutup. Oh iya. Shower sailingnya open area dia ya. Apanya? Shower sailingnya. Oh iya. Di sana. Nah, closetnya di sini, dalam sini. Tunduknya di sini ya. Iya. Yeah. Nanti kalau habis menggunakan mau diganti di bawah aja taruh handuknya. Kalau enggak taruh di sini. Ya. Oke. Terima kasih banyak, ya, Mbak. Nanti kalau ada apa-apa telepon reception aja ya, tekan 0 ya. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Enggak tahu. Oh iya. Terima kasih. Seru tapi. Hah? Iya. Enggak, itunya apa? Kamarnya seru dan setelah masuk baru sadar enggak ada TV-nya. Jadi kita harus bikin sim sendiri di sini. Enggak ada TV-nya. Jadi emang dibuat untuk membuat anak. Jalan di apa ini? Tunggu.